Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Ngarso para keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dalhar wonten Bali wonten Banten lah. Jelas mana ben niru dadi putu sing sopan niru kula. Kula niku terkenal angel diundang gara-gara dipaksa Mbah Jamil kira rawuh. Jadi contoh yang baik lah. Putu sing nurut. Dibikin tok barokah nurut. Barokah nu wis pindah mencekap dadi nang ping pindho kakean malah mboten. Kula wau jagungan istifadah kalian Ki Halwani sambil mendengarkan Bali, kalau nak undang Mbah Nadir ini kalau nak undang Mbah terus kalau nak di Bali Mbah Jamil Buyut ini Bali Mbah Nadir kumbah ini ku cerita tarikh-tarikh teng Indonesia. Di Indonesia ini ku kata tarikh ingkang ini ku wonten masalah tapi dia buatin tarikh dok fikih dia banyak masalah, tasawuf dia banyak masalah karena dia pun sunnatullah. Kemudian ada keresahan itu wau Ki Halwani cerita, kalau dia sering diceritani Mbah Mun Ki Nawawi, Ki Mas Rohan, Suwan Ki Muslim walhasil terus istikharah. Hasil istikharah itu banyak kiai diimami Mbah Bedowi lasem teng Ka'bah. Akhirnya Mbah Bedowi ini ku bayi pun Mbah Nadir, Neng Nadir binti Abdul Hamid bin Bedowi iku pertama jadi ketua tarekat napa Muktabar. Abadowi ini juga sing dados mertuanipun Ki Haji Maimun Zubair guru kula. Kada putra Gus Ubab, Gus Naji wonten ing Kihah ing Cirebon. Terus kula crita tarekat niku memang harus dikawal. Kiriyen niku kula crita riyen. Tarekat Sadiliyah niku sing ngawal secara ilmu niku kitab Hikam karanganipun Ibnu Athaillah As-Sakandari muridé Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi muridipun Abdul Hasan Asy'ari. Wonten sing ngawal secara aurat, aurat niku perilaku fisik, maca napa maca napa. Wonten sing ngawal secara ilmiah. Lah sing secara ilmiah di kitab Hikam niku. Kitab Hikam ni tu, kiai-kiai Jawa, kiai mulai fujud-fujud te Mbah Nadir, fujud-fujud te Gus Ali mriki ni tu. Ana wong desa solat rubuh gedang ni pokoke sah, poso ngawur-ngawur sithik ya sah, pokoke kabeh sah. Mergi pun bulat, dibandingane ra solat, dadi ribet. Tapi dibandingane ra solat. Mereka keyakinannya Abdul Hasan Asy'ari ini kurian itu kata kiai itu tasawuf terus labi nelek, terus kedu nelek tetap ngaram lo jaluk tapi lisanul khali itu kaya pantas dikai. Abdul Hasan Asy'ari ini ngadapnya boten bajunya bagus pendaraannya bagus, pendaraannya kata alasannya ben kiai itu rakyat melas itu yang ditiru Pak Hamid, Pak Hamid dia ganteng dia maca Mbak Jamil itu dia pun mewah, dia pun was pokoknya super. Niku wonten sanate, dadi wong gaya iku ono sanate. Cuma nak seraine rabate ayu terus gaya iku ya aneh. Dadi kanggo pahame tuh ganteng, dadi nak gaya nggih pantes. Sing ribet iku ora ora ganteng gaya niku ribet. Tapi kula crito, dados wong gaya niku ono sanate. Masyhur Abdul Hasan Asy'ari ketika ditanya, "Anda mursyid tareka besar kenapa macak gaya?" Dari alasannya, aku nggih santri akeh. Ben lisanul khalku gak ketok njaluk. Ya sampean di kiai terus rokok iku murah terus melas ngono kan. Ini cara Mbah Khalil Rembang goblok-goblok kiai iku sing rokok murah. Akhirnya tamune gawa rokok iku. Niki sekaligus ijazah dadi. Dadi kiai wajib rokok Ji Samsu. Ben kok sing sowan yo gawa Ji Samsu. Ah kiai rokoke murah, akhirnya sing sowan yo gawa sami ono kiai kok nyekel duit 5000 sing suwani salam template 5000. Di kiai kudu diperhitungan nang kira-kira. Ana kiai kok amen sarongan gajah duduk sing suwani akhire nggowo gajah
Duduk, bareng gawe kiai ini BHS-an terus, sing sowan bingung piye. Larak. Sing ribet nak kiai ini HP-an terus sing larang iki, wah ya ribet. Ini kalau cerita. Jadi termasuk pembaharu madhab, madhab di Toriko itu Abdul Hasan Asyadi. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, sebetulnya secara usul fikih itu dulu pertama yang begitu itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i. Dulu Imam Syafi'i itu pernah pengagum orang miskin, kalau melarat itu kok kepenak, orang kakean hisap. Malaikat ngedipi melarat itu bingung, gitu hisap apa ya radu, kan ribet. Padahal malaikat itu seneng ana korbane, wis ngisap ora entuk ya ora enak. Tapi ngisap wong larat itu opo ae ra duwe. Ya kan akhire wae ngobokno neraka iku. Padahal ini tugasnya nyekel tiyang, ya kan ya ribet. Enak ngisap wong sugih kan seneng. Ya. Tapi semenjak faktanya orang-orang miskin itu dibantu. Ini ku Imam Syafi'i zaman melarat niku dibiayai Imam Malik. Nanti kalau hitung hampir 60 juta ya mbak ini. Itu Imam Syafi'i mulai mikir, Imam Malik kok suge amin ngekei duwe aku belok ke melarat tak tahu ngekei duwe ngritik kei suge tunggang ngekei duwe mulai mikir. Nah itu dibiayai Imam Malik ke Irak. Rian murid itu Radim Lete itu Dunia jenengan sinten malih orang yang saya ambil ilmunya, karena ilmu ini jenengan sentek jadi mamali ya sing alim koyo aku Hanifah tapi wong wis mati wis kapundhut murite ono jenenge Muhammad bin Hasan sesuk tak biayai ke ngaji nang kono. Datang ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani niku nak ngitung dhuwit nang meja wonten mas lantaan wonten perak wonten dhuwit cara niki ratusan juta-juta kok meja dari Imam Syafi'i saku gedhe wong sugih ngono kiai malah nak ngitung dhuwit nang meja. Akhirnya Imam Syafi'i diprotes, apa kamu tidak setuju seperti ini? Dia buatan kiai kok kedonyan. Ya wis duwe kita kayak nong fasek, digo demenan, digo judi. Ampun. Tenjenengan mawon mungkin digo ngaji. Ya iya berarti wong soleh oleh sugih. Angsal ngomong. Semenjak itu Imam Syafi'i keterusan terus dia fatwa wong Islam kelar tuku alfat kok tuku kairi tua itu haram. Wong Islam kuat gawe omah apik kok gawe omah elek. Tapi kalau tugas sali kok melek ini tuh so bali. Udah hati. Lara aku lo main api gak haram mengutang-utang ni rokok. Tapi rasa niru, kau nak niru menganti utang-utang malah. Mereka wow, wonten al Islam ya lu, balah hilal. Semenjak ni aku terus Imam Syafi'i fatwa ni aku berubah drastis. Songkok pengagum kemiskinan, terus songkok pengagum kemiskinan ngantos mengkritik. Terus ini cerita-cerita istihad. Terus dimulai termasuk oleh Abdul Hasan Asyadi. Itu termasuk mursyid sing mewah. Itu sampai anak roh kiai mewah. Ini ada ilmune. Ada ilmune. Pergi gue tanya yang angsal. Asal lutul dolim ala soleh. Kalau sering matur tentang Gus Yassin. Kalau termasuk mati-matian dia bila Gus Yassin jadi wakil gubernur. Gue mati-matian kepingin dikonco wakil gubernur. Ben keren gue tanya. Tapi ini ngurangi dosa lah. Sampai nak roh wong-wong sing ra salat mulyane koyo ngono. Duwe pabrik sugih wong Islam anak buahe sing tahajud iku buruh sing ora tau salat majikan. Berarti ana syaukatuz zalim ala saleh sing dolim nguasai tiyang napa? Salat. Terus nang pabrik-pabrik sing duwe kadang ya ra salat, mimpin wong sing salat, kadang tahajud barang sing duha buruh sing ra duha. Majikan, nak diterus-terus no sesuai kan uang mamang beduka, iye itu nasib beduka ya. Tapi baru kaya Mbah Mun kersane Gus Yassin wakil gubernur itu kan majikan itu jadi bawah Gus Yassin. Artinya uang sing ras solat itu secara struktural kenegaraan di bawah uang sing solat. Jadi benak ditakoki pangeran, kue ridho Indonesia dipimpin uang ras solat. Pak Jokowi solat Gusti. Maruf Amin di sholat malah kiai. Jadi ini urusan fikih. Jadi kita harus mengawal Indonesia itu juga secara fikih. Kewani ditakoki pangeran, yang mimpin wong soleh soleh, wong ora sholat sampean wani. Yang mimpin secara kenegaraan maupun secara materi. Nah hal-hal seperti ini tuh yang ngawal kita sebagai ahli ilmi. Nah, ini riyen niku.
Roto-roto Nabi nggih, bojone ayu ora kok perkara gaya-gayanan. Kowe rido wong ayu entuk wong ra saleh kuwi ya rada ribet mesak ditakoki ngene kuwi. Kula malah seneng rawati saya kersane cepet. Kula nak ndonga mandi dadi kula niki sungkan di rumah buyut-buyut ning kalah tuwa. Terus kula terusaken. Kula gadah kitab kathah tentang madzhab Syafi'i. Kita madhab Qadiri. Wau tau rekai pun Kiai Halwani Qadiriyah. Kulo gada banyaklah kitab Nahlul Qadiriyah. Mulai dikarang tiang sing tenanan toreko sampai dikarang tiang sing ora pati toreko. Karena karangan itu benten kalian pengamal. Kalau pengamal itu kan milih satu jalur. Kalau karangan tuh ndak, meskipun ndak cocok, ya mau ndak mau secara ilmiah harus ngakui. Misalipun kalau beri sekian contoh, Nabi Isa dan Nabi Yahya itu dua nabi yang segenerasi. Ibu Nabi Yahya itu senengannya kancanan wong soleh-soleh. Takoi, kenapa kamu kancanan wong soleh? Ya jawabnya, ya kancanan wong soleh aku kepenak ben ketularan soleh. Nabi Isa buatan senengannya bina tiang-tiang sing ra jelas-jelas. Ketika ditanya, lima gak? Ana tabibun udawil mardo. Jenenge nabi, kiai, ku dokter ning dinggon dokteru nambani wong napa? Loro. Sehingga kita meskipun milih salah satu manhaj, itu ya tetap ngakoni madzhab yang lain. Kula gadah kitab Said Abdul Haddad itu kuat, termasuk kitab kutbiyah beliau namanya Tasbidul Fuad. Said Abdul Haddad itu masyhur kalau ada tamu ditakoni. Jong kiaimu tau nangis nak mulang, mboten nate. Lereni ngaji wong ra iso nangis, atine atos. Wong ra iso nangis berarti atine niku. Tapi Abdul Hasan Asyadili walian ngger takok, kiaimu iso ngguyu, mboten saged. Mareni ngaji wong kok ra iso syukur. Dadi nang ngak kiai ora iso ngguyu, ojo ngaji karo wong iku. Berarti kiai ra iso napa? Syukur. Tapi nek ana kiai ora iso nangis, mareni ngaji wong iku, berarti atos atine, wong nangis kok ora. Nah sampean ini ya sudah Sadiliyah, sudah Haddadiyah, guyu yo iso nangis yo iso. Cuma ini masalahnya kan masalah kredit, bukan masalah pangeran. Angger nangis yo perkara jatuh napa? Tempo, angger guyu perkara untuk utangan itu sing mari masalah niku. Nah riyen mboten hubungannya dengan Allah Subhanahu napa? Wa taala. Nah, kemudian madzhab-madzhab Sadili di antara sing beton itu di antaranipun selain keluarga besar Kiai Halwani, mantu Mbah Ahmad mriki iku Kiai Rozak Usman. Kula sering diceritani Mbah Mun Kiai Abdul Rozak iku dulure Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud niku kanca-nipun kanca nggih mune semi guru lah. Gurunipun Mbah Dalhar. Riyen Mbah Dalhar rolikur taun teng Mekah niku teng zaman niku wonten Mbah Mahfud. Mbah Mahfud itu alim-alim tiyang Jawa yang nekuni ilmu teng Mekah namine sinten? Mbah Mahfud At-Turmusi. Wonten sing maca At-Tarmasi. Iku nggih gurune Mbah Bedowi, gurunipun Mbah Hasyim, gurunipun Katal. Mbah Mahfud iku gadah anak lanang dititipaken Mbah Munawir namine Muhammad. Ketua wangsul teng Indonesia terus urip teng Betengan gadah putra Ki Harir. Di antara murid Mbah Mahfud sing alim nggih wonten Mbah Hasyim, wonten Mbah Dowi, wonten Katal. Dan iku terus membawa ilmu usul fikih. Mereka kula niku nggih mboten sekedar Sadiliyah utawi Qadiriyah, harus ada ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ku ilmu sing nguntungno jenengan sedanten. Potongan kok sampean ini iki kudu ngaji usul fikih. Tapi ora usah paham, sing paham kiyaine wae. Misalnya sampean nang kerja lu kan yo turu, yo ora tahajud, yo ora wiridan. Iku nek cara wong tareka sing kereng-kereng, wong kok ora tau tahajud, wong kok gak tau salat witir. Niku cara wong-wong soleh sing rondo-rondo ekstremis. Ekstremis iku mboten terus teroris mboten sing keras. Yen cara ilmu usul fikih mboten. Hadza tarakal haram wa hadza tarakal muharram. Sampeyan nak turu iku artine kan yo ora dugem, ora zina, ora maling. Dadi turu iku keren. Dadi ora darani ninggal tahajud tapi darani ninggal zina, ninggal maling, ninggal teng tempat-tempat maksiat. Saiki pertanyaan iki malaikate iku jenis sing piye? Nabi mulane. Mulane kula nu direncana pe mulang usul fikih niku teng para malaikat. Tapi mboten malaikat sing papan atas mboten wani kula, sing malaikat awam lah, sing malaikat awam.
Karena malaikat itu macam-macam. Mungkin malaikat yang kita itu kalah kelas jauh. Kata Jibril, Mikael, kenapa malaikat Israel mesti kalah sama. Kumpul, ampun tenan nih kumpul. Buat nengangi aturan lah nih. Tapi tak cerita nih malaikat Israel ganggu aturan. Tapi dia api dia macam ngoten. Pertama Allah ngersakno damel manusia. Niku ngutus malaikat Jibril. Jibril jupuk bumi dari berbagai daerah. Aku kepengen gawe manusia. Setelah datang misalnya ke Magelang mau ngambil bumi. Bumi ini kan entah berapa kecil pun yang diambil tetap dia itu yasinu yasinu itu jadi cacat. A'udzubillahi minka antasinani tasinani itu saya enggak mau diri saya luka karena kamu ambil. Ya cara ora ini sampean utuh masih dicutat sithik tetap jadi elek kan? Selain sedurunge rada elek maksudnya kan tambah parah nonton maksudnya. Nek sing ayu dadi elek, nek sing elek tambah parah. Akhirnya malaikat Jibril terbang balik. Innaha ista'adzat bika ya Rabbi. Bumi itu minta perlindungan kepada engkau. Maka saya takut karena pakai nama engkau. Innaha ista'adzat bika fa'atuha. Ya bumi itu minta perlindungan kepada engkau ya saya harus enggak berani dong. Dan Allah membenarkan Jibril. Akhirnya Mikael dikongkon. Kowe Mikael. Sama. A'udzu billahi minka antasinan. Warang sing dikengket Israel. Jadi manusa itu ya utang jasa sampai Israel. Sampeyan jadi manusa ini utang jasa sampai Israel. Mane kapan-kapan nak jupuk nggih rati saenake wong panjenengan dekne sing berjasa. Israel, Mikael sama gagal kayak Jibril. Barang Israel dikongkon jupuk. Bumine yo muni a'udzu billahi minka antasinan. Mbok macane tasinani, mbok tusinani gak penting lah. Mula ora sampean golek ning kamus. Sana yasinu muta'addi bi nafsi apa sing asana yusinu muta'addi bi ghairi. Ah, ora usah mikir ono ribet. Sampean keliru ya untuk berkat ora keliru untuk berkat padha wae. Ora usah mikir ono. Gak penting. Ketika semuni a'udzu billah antasinan. Itu jawabe malaikat Israel. Wa a'udzu billah dari ayak murabbun. Jadi dan saya istiadah daripada dengan kekuatan Allah juga. Allah perintah kemudian gak kasih. Jadi gamane men aku luwe a'udzu billah dikongkon pangeran Pak Amen ora. Kasih wis ora urusan dijupuk. Terus dijupuk dilaporo pangeran terus jadi materi manusia. Jadi sing jupuk bumi niku kangge materi manusia malaikat sinten? Israel. Jibril terlalu halus, gak mentolo dia melukai bumi. Mikael terlalu Israel boten. Mane jenengan sering mate kayu. Kula nu gadah ijazah. Di ijazah Bapak nu saya termasuk mate kayu Jibril, Mikael, termasuk Israel. Kula yen ya iska, Israel kok di Fatihah. Kula nate taklet Bapak. Israel kok di Fatihah, ben nak jabut ora plang-plang. Ben rada de etika lah kira-kira gitu. Jenenge di Fatihah terus kan yo sungkan maksud e ben ben rada de etika lah kira-kira. Nah, malaikat yang kita ingin supaya ngaji usul fikih niku malaikat awamul malaikat. Dan itu mungkin ada ulama top ini yang cerita lagi Mbah. Niki cerita tarekat Sa'diyah. Ada ulama top itu kon mulang malaikat. Saya ulang lagi awamul malaikat. Makanya ngendikan Imam Qurtubi, yang ngendikan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut. Allah itu punya kebijakan mau bikin manusia. Itu malaikat protes. Ataj alufiya mayusidufiya waswikut. Protes itu artinya kan, ya Allah yang benar saja, masa manusia engkau jadikan khalifah. Nanti potensinya itu merusak bumi dan mengalirkan darah. Itu Imam Qurtubi ngetikan itu awamul malaika, itu malaikat kebanyakan. Karena Jibril tidak mungkin tidak punya etika seperti itu. Mikael tidak mungkin, Israel tidak mungkin. Karena malaikat papan atas ini malaikat-malaikat sing laes biku nahu bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun. Ini malaikat-malaikat yang enggak akan komplain sama Allah. Tapi ini awamul. Awamul malaikat ini bisa kamu komplain. Nah, sampean makome maksud ini bisa kamu komplain. Termasuk mereka enggak terima ketika Allah muji-muji manusia. Manusia itu hebat. Jak wiridan ke Mbah Mat waktu congol yo gelem dijajahi Mbah Dalar yo gelem dijajahi Gus Ali yo gelem.
itu Allah oleh muji sundul langit. Malaikat protes, hebatnya apa manusia? Terus dari Allah, ya hebat manusia di bang kowe. Kenapa? Lho kok iman mbek aku wajar kowe ros warga ron roko. Manusia iku ora roh. Lho ngene iku nek wedi neraka yo nganti nangis, wedel yo ora roh. Wong ora roh kok iman iku top. Mulane kula nek mbek goblok ku wedi. Kadang-kadang kita dipuji mergo goblok ini. Dadi mulane kula niku kadang dadi wong pinter iku yo kadang-kadang yo getun mulane. Getune iku digo kongkonan terus koyo ngaten iki digo kongkon-kongkonan. Getun. Tapi dadi wong goblok kuwi mboten purun, yo ora enak lah. Wong kok goblok kan yo ora kepenak. Tapi di antara kelebihan manusia ya mergo sisi enggak taunya itu. Wa hal ra'auni. Ini teng hadis Bukhari. Apa mereka melihat saya? Kok nganti iman koyo ngono? Qalu la ya Rabbi, tidak melihat. Pakai falau ra'auni. Bagaimana kalau melihat saya? Wah, kanu asyaddala katam jidan wa tasbihan wa takbira. Wah, cara-cara jenengan langsung Gusti tambah langsung maca takbir tasbih. Wong ora paham ae cek salat subuh itu. Nak dijak istighosa ngene apa? Nangis sawangane yo koyo paham-paham. Niku sampean atuh ora paham timbang paham. Justru pangeran muji jenengan karena ndak pahamnya itu. Wong swarga ora tau roh kok kepe. Sampean kepengin berkat itu kan wajar wong ketok. Ketok ora bayar kan seneng lah. Kan enak. Itu kan wong sampean widadari kan yo ora roh, tapi kepengin. Akhirnya tidak tahu itu bagian dari kelebihan. Mulane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku orang yang luar biasa. Kalau muji sahabat ya sundul langit. Tapi Nabi nanti ngendikan, tapi saya rindu sama ikhwani. Saya rindu sama ikhwani, bukan dibahasakan ashabi tapi ikhwani. Terus sahabat tanya, bukankah kita ini ikhwana kaya Rasulullah? Tidak. Ikhwani ku alladzina yu'minu nabi walam yaruni. Sing darani kancaku iku iman be aku padahal gak roh. Tapi ben mbak aku wajar tak ulang karo aku langsung. Iki wong-wong Magelang kota congol, wong ora roh mbek aku nak maca selawat yo nganti nangis. Halu kiam yo nangis. Padahal ora roh. Justru iku top. Nak roh iman iku kan akeh tunggal, wong ora roh kok iman. Maka pertahankanlah ketidaktahuan kita karena kadang-kadang itu. Jadi kadang-kadang Nabi ngendikan tu baliman ro'ani wa amanabi. Tapi kadang ngendikan batu baliman amanabi walam ya roh itu wa firwatin sab amarot. Kita dipuji Nabi sampai 7 kali itu baliman amanabi walam ya roh. Sampean Fatihah ibadah her, mbek Fatihah kula. Iku keren Fatihah ibadah, wong ora roh kok Fatihah. Fatihah kula kan wajar. Cek urip cek kena dikongkon. Jadi nah, sisi ketidaktahuan manusia itu kadang jadi kelebihan karena orang ngerti swarga ya oleh iman tenanan. Orang ron roko oleh wedi ya tenanan. Karena mujarradut tasdik mok saking imane mbek apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu keren. Ya justru ini napa? Lah barang nak wis apik, iku ora paham lah itu tebarokah. Sampean teko teng toreko wis ora paham lah. Niku sing rodok hasud ya malaikat. Tapi hasutnya malaikat coba yang nopo hasutnya sampean drengkin ngobatin. Itu bahasa gampangnya, sampean rasa protes. Ada orang datang boleh kancane. Ibu ambek pangeran sudah itu harus dapat rahmat karena ikut majelis toriko. Ini malaikat dia protes. Gusti, mereka datang boleh kancane orang niat melok wiridan. Jadi ora terima, berarti malaikat itu ya ora terima bareng. Tapi ini tidak Jibril, saya ulang lagi itu. Lah sing jenis malaikat ini lho sing kita harus mengkonfirmasi ini sing. Jadi kalau aku pengen malaikat ni ku jengben ni ku betul sulfuki bang Mahfud lah. Buat sekali-kali nak wong dulu ku jarani hada tarokat tahajud tapi hada tarokal maasiya. Monggo bareng-bareng mati khai supaya malaikat tu berpikir nak kue turu morok. Iku rajarani ninggal tahajud tapi jarani ninggal mak siat. Iku piye carane nyampe no. Lemur kok kok sampean nak melek yo ora tahajud yo ora witir, malah gaple kan yo ribet. Dadi iki monggo lah si piye kula nu yo pengen nang rayu. Kula tak golek ijazah Gus Ali mangke sepundi. Napa? Tapi kula bertanggung jawab. Kula nek njenengan nak ketemu malaikat yang mau saya tanyakan pertama niku. Mergo takrife taat ku sepundi nglakoni perintah ninggal. Nyegah. Sampean ninggal maksiat keadaan melek ku angel. Kau wong ayu wis kepengin delok. Apa wae?
tergampang itu dengan apa? Tidur. Misalnya orang dangdutan, melek delok ta ora delok ta. Terus sampeyan turu kan tangi-tangi wis bar. Gampang di turu ambek berjuang melawan hawa nafsu. Tidur. Mulane Imam Ghazali niku nate ngendikan sampeyan ibadah akhir zaman itu paling apik ku turu. Mergo wong nglawan maksiat itu kangelan turu. Niki mboten ijazah niki. Mboten iki ilmu. Kalau niku gak ada rencana niku, gak ada rencana diskusi kalian awamul malaikat, malaikat kebanyakan, bukan malaikat awam bodoh nih, bukan malaikat kebanyakan. Ini malaikat yang jenis ini juga, sing akhirnya diulang ambek niku Ibnu Syajari, wonten ulama alim alama. Niku cita-citanya mulang malaikat, yo keren tenan. Tapi saya ulang lagi, ini tidak Jibril, tidak Mikail, tidak malaikat papan atas, sama dengan yang dikatakan Imam Qurtubi, sing protes atas aluhiyah mayusidu iya, sama yang protes ikut majelis pengajian tapi niat boleh ikan cani, tapi untuk rahmat itu malaikat keterima, itu awamul malaikat. Nah, suatu saat malaikat-malaikat ini dibilangin Allah itu ulama, Ibnu Syajari itu imannya itu lebih kuat ketimbang Anda. Malaikat kan protes, malaikat tahu surga, tahu neraka, tahu aras, tahu kursi. Suatu saat beliau didatangkan di alam ruh, kon mulang malaikat. Mulangi ora ngawur, tapi ngawure ulama. Jadi gambar ku gak karu-karuan. Mulai gambar sing kena didelok sampai sira kena didelok saking ngawurin. Gawe titik terus gambar, misalnya gambar sapi, ya jadi sapi. Kadang ora-ora antok ruwet. Terus beliau ngendikan hadil khutut al-kathiroh, gambar sing ruwet kaya ngene cek sing ora ruwet iku minut totin wahidah, semuanya dimulai dari titik satu. Jadi gak mungkin alam cek kaya apa gede ini ana Mars, ana Platus, mbok ana planet songo cek 11 cek piro wae, cek ana bumi ning ndi wae tetep dimulai dari satu titik. Angka iku cek loro, cek sak miliar, cek sak triliun dimulai dari angka satu. Fanis batul wahid wasnaini wa mala nihayatalah ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka cek loro, cek telu, cek sak miliar bin nisbat ilal wahid tetep nisbatul far'i ilal asli. Angka sak miliar dibanding siji ya cabang, angka loro dibanding siji ya cabang. Nak ngono kabeh donya sak akhirat dibanding Allah kabeh cabang, sing dasar tetep si toh ngene ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi aku ros warga ora ros warga padha wae imanku wis ngene iki. Akhirnya malaikat itu pinter tenan om. Akhirnya aku enak kepen jadi ahli swargo. Ini aku niru Ibnu Syajari. Meneng akhirat mulang nopo malaikat. Aku kepen engkar yono sing ramu gah bareng. Tapi nai aku rambo gah nopo dendam cemplung non rokok mana ribet gitu. Terus jangan kira kita yang tidak melihat surga neraka kalah imannya dengan malaikat itu tidak juga. Karena kita punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan ilmu sedemikian detail, termasuk ilmu mantek. Kalau diterangkan ke halwa ini, ini detail suka mucal mantek. Karena ilmu mantek itu jelas. Al-alam mutahoyir, wakulu mutahoyir, hadis labudamin, muhtis. Ini kitab yang kita ngaji kalian Mbah Maimun, Al-Husunul Hamidah. Itu nerangno tauhid itu mau gambar. Itu gambar yang wow. Buk gambar ku gaya gedung niki ya dimulai satu titik, gaya gambar sing tertib ya dimulai satu titik. Angka dawa dimulai dari satu, bermiliar-miliar pun dimulai dari satu. Fanis batus naini wassala sawal arba ila malani hayatalahu ikut kabe unis batul far'i ilal as. Santai-santai sing makomi pun duur sampai goblok, iku ya penak podohai. Kadang keduuran jadi goblok, niku ya penting, mereka mau ngaji tafsir Munir diterangno. Wabih Quran itu disimpulno ning Fatihah. Gedhe nek maca Baqarah ya ora iso, Tabarak ya ora iso. Apale Fatihah semeneng dhewe mergo krungu kabar nek kabeh maknane Quran disimpulno ning Fatihah. Alhamdulillah aku hafal Fatihah. Iku kesimpulan semua Quran. Lho Fatihah wabih disimpulno ning Bismillahirrahmanirrahim. Aku hafal bismillah. Lho sik bismillah iku sik diringkes meneh ning bab. Bak diringkes ning titik. Nah titik iki bi makana wa bi yakunu ma yakun.
Berarti kabeh tafsir Munir, tafsir Jalalain mau diringkes ning titike. Akhire dorang ngapal Al-Qur'an, ngapal titik. Mulane kepinteran ya dadi goblok mau perkara terus. Ya tapi ku artine pinter ya mau mergo sakjane titik tengah. Mulane Qur'an itu ora narah dilawan mek kitab seluruh dunia. Mergo Qur'an dikawiti bismillah, bismillah dikawiti napa? Titik. Maknane isyaratan ila anna fi hadzal kaun kulluhu nisbatul far'i ilal asl. Jadi kabeh dunya koyo opo rumpete cek apiye tetep dimulai dari satu titik yaiku nuqtatil wujud. Sinten niku nuqtatil wujud? Allah taala. Mulane kul huwallahu ahad, Allahu is somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Terus kula niku misale ketemu malaikat nggih pede mawon. Mesti pede sampean jaga neraka cek jaga swarga aku jaga usul fikih. Kok nggih monggo wae sampean mati kae sinten malaikat sinten? Israel iki jazah nih. Jazah Fatihah terus. Kok waliren kula nggih nate ngaji. Ngaji kitab macam-macam termasuk sing kula jini wonten kitab sing radi kacau. Tapi kula seneng kacune ulama itu tetap sae. Ya mau Ibnu Sajari mulang ya diawur. Tapi angka cek mbok awur cek ora tetep kabeh nisbatul far'i ilal asli. Jadi koyo-koyo gambar wapi yo tetep songko titik sitok. Nggih gambar elek songko titik. Kitab itu diterangno. Tumben wong mati kabeh, makhluk mati kabeh. Terus malaikat Israel ditakoki pangeran. Bar kabeh sampun Gusti. Ijek sitok, sinten kula jabute? Kowe jabut dhewe. Kuwi bareng dijawab dhewe dene kuwane lan luwari. Bareng kelaran umpama Gusti kula ngertos nek dijabut lori. Kula riyen jabut yang mukmin mboten prang-prang. Terus jare kiai kula niku, "Mbok yo malaikat Israel ngaji lah nek mumpung jadi ketune jengben, ya apa ini? Nah ini piye supaya ngertosnya mulai saniki, maksudnya piye caranya lo? Tapi saya kira buatan sakit. Jadi serian kiai bukan ibek malaikat tu santai di Fatihah. Tapi ini buatan melecehkan malaikat buatan. Memang ini kalau awamul malaikah, niku sakit protes. Tapi buatan protes protes pangeran khusus yang dimunu buatan mengkonfirmasi ataj alufiha. Ma'iyuf situ fiha wa esfikut lima wa nahnu nusabjuhu bihamdika nukat di sholat. Jadi kata tentang cerita-cerita malaikat sing awamul malaikat niku ya komplain ketika imane manusia dianggap luwih iman timbang malaikat sing awamul malaikat. Mergo Allah muji wong ora roh kok percaya iku saking tasdike teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanet ketidaktahuan kita ini kadang harus dipertahankan. Angger ngaji wowo alam ora waru. Pokoke ilmu ne Qur'an disimbol ning Fatihah. Fatihah disimbol ning bismillah. Bismillah disimbol ning titik, ning ba ning titik. Sampeyan wis ngerti? Titik. Berarti wis roh kesimpulane Qur'an kabeh. Dadi wis mulane wong nak kepinter dadi goblok iki perkara nek ngono. Akhire ora ana faraid, ora ana ilmu opo ae wong dadi napa? Titik. Karena gerombol Jawa nggak paham titik-titik ini. Waduh, maksudnya ya ora paham nih bu. Terus kalau nih hormat, buat kulo gak jambil, cuman undang kulo nu haram. Mulan nu mbah kok cek kakean betah ugah nu buat lah, mulai undang kulo jadi jumlah yang bukan kata. Terus kulo kepengen madzhab Syadiliyah, cek Qadiriyah, nopo madzhab-madzhab sing lintu di Jania, pokoknya derek Thariqah Mutabaroh. Sing riyen digagas para kiai mergi tarekat niku mboten kathah sanad iku ribet. Lah dudono sanad. Sanad iku nak dicek niku mboten dicek dari atas ke bawah tapi dari bawah. Kula beri contoh. Sanad itu kaya halaqatun musalsal. Jadi kaya apa itu lingkaran sing napa? Di rantai. Nah, misale saking Nabi Adam, rantai itu kuat, terus Nabi Idris kuat, Nabi Nuh kuat. Iku terus sampai Nabi Muhammad ini induk. Nah, Nabi Muhammad misalnya Abu Bakar, Umar sampai para sahabat, para habaib, para alawiyin, para hasaniyin sedanten. Iku kalian Allah ditarik mawon. Ditarik. Angger sing protol berarti gak kuat. Nah sehingga riyen kula nate zaman Banafe Sugeng, Banafe Hajen itu sekeluarga sedanten.
sanad thoriqah itu tidak diuji di atas tapi diuji di bawah. Mulai Kanjeng Nabi didawi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dadi saksi nak Nabi Ibrahim pun nglakoni tabligh. Tabligh dakwah maksudnya. Jadi bahasa tablet di Indonesia maknanya buatan macam-macam. Okay. Nabi Nuh pun tablet, pun jadi Nabi Risalah. Iku dites teng Kanjeng Nabi. Carane piye? Kanjeng Nabi mau di napa? Rantai itu dibetok. Ternyata ana sing coplok. Kalau enggak ada yang coplok berarti Nabi Adam benar, Nabi Idris benar, Nabi Nuh benar sampai tok Nabi Isa benar, terutama ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mungkin wonten Abu Bakar, Umar, wonten sampai Syekh Fakih Muqaddam, sampai terus Imam Ghazali misalnya sedanten lah, wonten Imam Ghazali, wonten Fakih Muqaddam terus. Nah giliran yang sampean bendera, bendera tapi sok nyai, gayane wong soleh. Padahal rantainya itu bendera. Terus muridem ternyata luwe soleh di bang sampean, bener-bener wesi sing api. Lha kok ditarik gurine petol, nggak petolnya sampean, jadi tersangkain sampean. Jadi nanti sanad itu diuji itu yang paling belakang. Kena gak diganduli, mana corong Jawa kena gak diganduli. Ternyata gurunya itu makomnya mau bendrat ganti sanad. Itu ditarik ke protok. Guru seperti ini harus ditinggalkan karena ini bahaya gak iso tinggu. Mulai jarang di mungkotek, mungkotek itu ditarik itu protok. Mulai syaratnya sanad itu harus kuat. Mulai kalau kadang darah ini ngalim wong gak seneng. Oh, hasilnya gak izin tapi kadang gak seneng. Senangnya aku misalnya aku bodoh ya sakit bangun ya murid kok bodoh kan ya isin kalau oleh milih takdir kan ya isin kan darah ini ngalim wong ya seneng aja sakit bangun bintu murid ngalim darah ini bodoh ya seneng kadang bodoh ya barokah kata suaku pokoknya seneng mau ya darah ini bodoh ya seneng darah ini alim ya seneng darah ini sholah ya seneng darah ini rapati sholah ya seneng ya biasa mau mesti darah ini udah bingung timbang kulo. Ya kan kurang pegawaian, apa ngukumi wong iya, ngawai dewe, ratau dipikir ngukumi wong iya. Nah itu lah namun cerita. Jadi misalnya sanad thoriqah atau sanad ilmu, itu nanti dites itu di belakang. Jadi kados kula misalnya dituarik, oh gak pedot, berarti Mbah Mun kuat, Syed Muhammad Alawi, Syed Alawi kuat, Mbah Zubair kuat, Kifakih Mas Kumambang kuat, Mbah Mahfud kuat, sampai Rasulullah sallallahu alaihi. Misalnya saya kok tidak benar, terus murid-murid saya yang ketiga dari sana, re, ternyata protolnya di saya, sudah tersangkanya saya. Nah protol ini muridku ya sudah tersangkanya, makanya konangan. Nah di sini sirinya kenapa Nabi Nuh, Nabi Idris, kabeh kesaksian dakwah orang itu neng paling gurih, rupanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika ditarik kok gak ada yang protol, berarti semuanya benar dan kokoh. Begitu juga istinad kita. Torekoh misalnya Sadiliyah, Cik Nabu Qadiriyah, Cik Nasyabandi. Sekarang kiainya ditarik. Ditarik orang-orang yang protol berarti cik bener. Orang yang protol ya sudah diganti mawon yang protol, ganti guru. Tidak kena gue catokan. Dan ini kiai guna nak darah ini tinggu catokan kena ke guru cantolan. Tinggu cantolan kena tawuran. Mulanya darah ini sanat-sanat itu selendenan. Jadi misalnya kalau selenden tembok kuat, tembok cor kuat. Kalau guru abal-abal. Mau triplek, usah rusak juga selendiran ya geblek karena darah ini sanat-sanat itu ngomong sandaran ya kalau suwun baru kayak mengenang seperti ini kita akan memperbarui sanat ya karena inna hadal idma dinun fangjuru amman takhuduna dinaku ilmu itu agomo makanya guyone kiai-kiai coba agak guyon uraan ini tidak gampang ada maksiat yang begitu menggoda kemudian kiai-kiai guyon sampai kancane. Ragu ya nembek wong ayu, ya ragu ya nembek wong-wong sing kok iso. Ku setan iki pusing tenan. Lho nek nggone gon-gon maksiat ana wong ngakak-ngakak kan pantes banyak tontonan yang mengasikkan. Ya ketemu kancane padha mlarate cocokan mlarat. Ya guyon. Niku setan sing pusing. Kok iso menikmati hal yang tidak maksiat. Iku madhabe thoriqah Sadiliyah. Pokoke kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Pokoke urip seneng. Lho cara sampean dadi setan pusing gak? Ono wong padha mlarate, padha ra jelas, ketemu ya guyon. Bujung piro Kang? Alhamdulillah selagi ra dibuju. Tapi ya nang pegatan. Yo sok tetep muni alhamdulillah. Lah kan jadi iman be Islam adalane si kuwe nek digawe ngurus. Apa-apa ra duwe. Iki kula suwun napa
madzhab Syadzili itu bapak kula wis sangat Syadzili ya, tapi di Rembang karena suasana Rembang rata-rata lebih ke ilmu. Di madzhab Syadzili yang paling populer itu ada kalimat ini. Ini sekaligus penutup. Qalilul amali ma'asyuhudil minnah minallah khairun min katsiril amali ma'arujatit taqsir minan nafsi. Jadi misalnya orang sholat udah gedang, mantan preman puluhan tahun ora tau sholat, terus sholat rubuh gedang ya rapati tumaknina, Fatihah ya rapati bener. Itu nator madzhab Syadzili. Di api pangeran. Wong koyo ngono kok ditegir gelem sholat. Jadi syuhudu minnah minallah. Lha iki gelem sholat kok ana peparing saka Allah, ya rupane ditegir napa? Jadi cara pandang itu ndak gampang orang mendapat hidayat akhirnya mau. Meskipun banyak taksir, banyak pepekone, tumaknina era bener, ruku era bener. Tapi kowe iso membatalkan rukuke wong sujude wong. Ndak bisa. Nah cara Imam Syadzili sing didelok iku ditakdir salat itu dulu. Nggih, saya ulang lagi ditakdir. Mulane wali-wali songo riyen ana salat rubuh gedang di bar. Bukan pembiaran kesalahan, tapi nanti diproses lah. Sing penting gelem salat ri. Misalnya pas latihan sholat terus kon maca ikhfa bi idgham ora sida sholat. Walah ndo keliru dah, kurang kenceng. Walah. Pusing apa rasa sholat repot. Karena ini ilmu. Jadi Abu Hasan Asadili itu masyhur ngendikan itu syuhudul minnat apa qalilul amali ma'a syuhudil minnati minallah khairun min kasratil amali ma'a ri'atit taqsir minan nafsi. Jadi misalnya orang sholat itu ora mesti ditompo. Tapi keren mergo ditakdir sholat. Jadi cara kowe ketemu pangeran wis ra isin. Kene donya apa wae, nate sholat Gusti. Sholat kula nggih keren nggih sujud muntep kok. Lah mau coba nggih ben maca napa-napa kok sujud. Karena sekali sujud ini salah tempat jadi murtad. Orang sujud pada berhala hukumnya kafir napa mboten? Kafir. Tapi sujud kepada Allah hukumnya menjadi mukmin. Sama rasa mikir, tapi sujudnya railing pengirang. Tapi tetap ini luar biasa. Orang lagi ini tetap luar biasa. Itu cara berpikir sinten Abdul Hasan apa? Asyadili. Jadi beliau itu masyhur makalah beliau. Min syarril waswasil khannas itu adalah orang diingatkan sisi negatifnya dibanding sisi positif. Kalau orang Islam yang fasek-fasek, itu ya elek, jadi orang fasek. Tapi takfiru sawadil muslimin piye-piye memperbanyak jumlahnya tiang nopo Islam. Kali wonten tiang fasik teng perapatan. Hubung dene Islam ana wong maro masjid uga iskal. Iki nek dene wis fasik ora Islam. Wong maro masjid kan iskal, iskal itu janggal. Tetep ana nurul mukmin al-asi ngendikane Abdul Hasan Asadili ku nure wong mukmin sing maksiat umpama diketokno niku iso ngebaki langit mbek bumi. Senajan to sing paling maksiat. Karena di situ ada konsensus untuk orang dianggap wajar ketika sholat. Misalnya wonten yang mukmin ora sholat, romong sholat nganggap wajar nopo mboten? Wajar karena dia nganggap butuh Allah itu wajar. Tapi kalau dia tidak mukmin, romong mukmin itu aneh. Dan kalau nanti dipamiti tiang, kalau batu jatuh si tiang, bisa kena opo. Neng kapal pesiar itu ono jumatan, ono wong ora sholat itu mantel. Ketika jumatan itu dijatuh si. Nah, apa? Mereka ngenyak Jumatan. Nah, padahal sing raja Jumatan nyongkone dene balane perkara ne padha raja Jumatane. Tak takok, lha kuwi dhewe Jumatan nggih mboten, Gus. Cuma ratri ora ono ngenyak apa? Jumatan. Artinya gini. Barokahnya orang Islam yang banyak ini ada konsensus bahwa kita ini mayoritas. Lha umpama sing mbok hitung Islam ku sing saleh, tok wong Islam ku meno mayoritas. Nah di sini hebatnya madzhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mengharamkan atau melarang takfiri ora oleh wong Islam mbok anggap napa kafir apapun salah. Soal salah ya tobat tapi ora usah dianggap napa? Ora usah dianggap napa? Kafir. Ini iki sedurunge iki mun kula tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.